Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini PBU power dari sebetulnya kan 16 SPL juta, audio. Iya, tapi ini kan lagi promo. Jadi lagi promonya hanya dijual dengan harga 12 juta setengah. Ini 24 ribu. Normalnya 16 juta 500. Karena ini kan tipe baru, jadi sehingga harganya 8 ohm keluar berapa? 8 ohmnya dia 2 kali 2.600 watt, 4 ohmnya 2 kali 3.900 watt. Jadi ini para peminatnya power SPL, penyasaran dengan isi dalamnya ya. Dan suruh sama Abah Ali yang langsung dibuka saja ini. Saya setrum. Dan untuk promo ini berlangsung berapa hari, Mbak? Ya, selama promo ini anggap saja kan launching 1 bulan ya. Oh, gitu ya. 1 bulan ini. Oke, jadi untuk Power SPL ini promo 12 juta. Jadi selama launching 1 bulan saja ini. Nah, monggo yang minat bisa merapat ke Abah Liong. Ya, nanti kalau seumpama katakan ada yang berminat, ya silakan menghubungi dulu ke terdekat. Oh iya iya. Di kota Tulungagung ya. Iya iya. Mereka, siapa yang punya kenalan dekat dengan pihak tuku atau mungkin kita kan sekarang kan lagi demo di AJM dan bisa tanya-tanya Mas Agus atau putra mahkotanya Mas Agus ini. Mas Andi ya. Kita tunggu dibuka powernya ini apa aja di dalamnya. Ini baru launching ini ya? Baru launching ini? Iya ya, ini baru aja di baru aja di karena memang sebelumnya sudah beberapa saat yang lalu Pak Agusnya kan tanya gitu apa sudah datang. Jadi saya bilang benar kok Mas Agus segera coba di markasnya AJM. Kalau dulu sebelum ini kan ternyata tipe CD14 yang buatnya 2 kali 2 ribu. Memang di upgrade lah istilahnya. Transistornya juga dia lebih banyak pakai MOSFET China. Nah ini isinya di dalam sudah dibuka ini loh ya. Dari power SPL audio TD24000 ini loh 993 194. Jadi ini tidak apa-apa itu. Buka aja biar tahu. Nah, itu dibuka. Ini kapasitornya kan banyak ya, ada totalnya ada 16. Kalau yang TD14 itu dia kapasitornya 8. Sensornya pakai body bound parent. Nah, lah body bound. Potong body bound. Didekatkan boleh serinya apa? Enggak sih. Seri magnet cek, magnet sebelah-sebelah. Obengnya seri magnet cek. Cuk, langsung. Cuk. Duh, magnet yang ini karena pecah kayak. Udah produk SPL. Review langsung. Baru loceng ini. Baru datang. Kok satu bah ya? Ya. Satu dan dua. Ya, anget. Panas toh? Aja.
anget-anget itu wajar. Oh, ngene ya, iya. Iki rada rasa. Trakone demuk antrakone. Padahal main 2,7 ya. Heeh. Oh, ya. Lumayan. Lapo sih? Kan karena namanya juga tidak tadi. Tapi speaker 10 batang ini bakal mau. Bukan ini kecil. Dan kalau mana gede, volumenya yang dulu ini kayak oh, ini karakternya gue paling atas mengurangi volume kalau pengen rendah mana lagi kan akhirnya apa bloknya di majok nah ini ya ini rendah kalau pengen rendah nih ini bawa paling ini karena ini lain udah mati ada yang tadi speaker yang kemarin ya udah rendah gitu ya gemet lu ada temu lo nih rendah enak lu lo ini hilang-hilang nanti lo ini gila Agus, powernya itu berjuta, harganya murah Pak Agus berjuta, harganya murah, enggak segilan lo apa, enggak segil lo bisa di kreatinnya ada apa emang enggak segil balik ya, berarti lah diukur ya, kemarin kita ngewu oke, masa waktu beli barang lumayan pertanyaan nah, motor SPL apa? Ibaratnya temu kita kui ada mesti enak ya. Kok enak ya power dadi cepat gitu. Kan ada salah parah gitu sampai PCB-nya terbakar dan itu bisa langsung ganti PCB. Jadi artinya tidak kami kemarin ini bisa dua. sekundernya sekitar 160-an. Kalau DC-nya kan berarti dikali 1,4. Berarti kalau 160 pegang pada 24. Dia ada rangkaian shield protection-nya ada. Cuman ya artinya itu kan sifatnya kan sementara ya. Itu dinyalakan kalau dia ada gangguan kan dia protect. Ya bukan berarti terus dibiarkan aja ya brodo. Jadi kalau tahu protect itu ya segera diperiksa. Konektor itu memang penting. Tapi plastiknya paling yang tahan konektor longgar itu. Bisa jangan kayak nyebat belanggar terus kalau yang ada protek protek speakernya itu selalu ada relaynya kalau dia ada protection speaker masuk set protection kalau terjadi hubungan singkat masih ya mantap. Ini komparannya berapa kilo? Kira-kira 5 kilo. Sampai itu bobotnya 50 kilo kurang-kurangi dong. Kira-kira total berapa? 50 kilo. Wah. Sampai bobotnya kecil itu lah, ini sesuai info ke belakang. Ya. Ini rapat aja, gue rest ini balik, ini kompok aja. Ini bucah gitu nih, ini dilepuk nih, ini kan dilepuk lap langsung. Tenggapan.
sampai kalah gagal. Oke, untuk harga dari Power SPL TD24000 ini di saat launching ini 12 juta setengah ini loh. Nanti kalau sudah harga normal mahal lagi.